Bagus. Mantri kedua yang tertinggal di Kerajaan Jabal Harun. Sudah 25 tahun yang lampau hamba menjabat sebagai mantri di kerajaan ini. Namun sampai saat ini hamba belum pernah pula mendapatkan kacauan maupun rintangan. Hanya tetap aman, damai, tenteram dan sejahtera. Bagus. Tinggal. Ada apa, Kanda? Apakah tidak mengizinkanku aku untuk membuka persidangan penutup lain, Kanda? Tentunya, Kanda. Terima kasih, Tinggal. Mantri ke satu. Mana tugas yang telah diberikan kepadamu, Menteri Kesehatan? Di bidang pembangunan, di bidang keamanan. Bagaimana keamanan-keamanan yang di sekitar kerajaan Jabal Harum Negara? Tolong jelaskan terhadap kami. Ataupun sebagai darah yang mulia, sudah sekian lama saya mengabdi di bawah pimpinan sebagai darah yang mulia di kerajaan. Di kerajaan sudah ya pernah Jabal Harum Negara ini tidak pernah berhamba mendapatkan rintangan dan gangguan dalam rangka mengajar kepada kita Raja Mulia. Bagus. Laporan dari saya. Mantri kedua. Terampuni Sri Baginda Raja yang Mulia. Kalau ingat, apa yang takut tugaskan terhadapmu, Mantri Kedua? Tentunya Tuan Raja yang Mulia. Kau kutugaskan di bidang pembangunan. Bagaimana tentang pembangunan di sekitar kerajaan Jabal Harum Negara ini? Tolong jelaskan padaku, Mantri Kedua. Terampuni Sri Baginda Raja yang Mulia. Mengenai sumpah jabatan hamba sebagai mantri di kerajaan ini. Mengenai tanggung jawab hamba di bidang pembangunan di kerajaan ini. Bagaimana tentang pembangunan-pembangunan di sekitar kerajaan maupun di luar kerajaan. Walaupun sekarang pembangunan perumahan, masjid, pembangunan masjid sedang berjalan. Pembangunan perlistrikan pun sedang berjalan. Semuanya tetap berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan apapun dari Baginda Raja yang Mulia. Demikian laporan dari hamba dan Raja yang Mulia. Bagus, ternyata aku tidak rugi melihat kalian sebagai putra mantri di kerajaan Jabal Harum Negara ini. Tuan Raja, aku jangan terlalu menyanjung kami. Hamba sebenarnya, kenapa aku memuji kalian di istana kerajaan Jabal Harum Negara ini? Karena kalian betul-betul bekerja dengan baik. Itulah sebabnya aku memuji kalian berdua di kerajaan Jabal Harum Negara ini. Terima kasih beribu-ribu, terima kasih Tuan Raja yang Mulia atas pujian. Tidak. Ada apa, Kanda? Apakah kau tidak merindukan kedua anak kita, Tidak? Tidak, aku merindukannya, Kanda. Anak kita Jaya Satu dan Jaya Pati, cukuplah besar. Bagaimana kalau kita menyuruh kedua Perdana Menteri kita atau kita utus dia untuk menjemputnya? Tidak, Kanda. Sekarang kalian diberi tugas untuk pergi menjemput dua anak muda Satu dan Jatuh di kota besar. Apakah kalian siap? Perintah Tuan Raja akan kami laksanakan dengan baik. Bagus. Sebaiknya kalau begitu kalian berangkat sekarang juga. Mari saudara. Kalau begitu kita mohon pamit saudara. Boy, berangkatlah. Hati-hati lah kalian di perjalanan. Tidak. Kita rasanya merasa jenuh terus-terusan kita berbicara di depan istana di jalan-jalan ini. Sebaiknya bagaimana kalau kita istirahat saja, Dinda? Terima kasih, Dinda. Saudara, kini kita telah diperintah oleh Raja kita untuk menjemput dua anaknya, yaitu Jaya Pati dan Jaya Satu di kota besar. Bagaimana kalau kita berangkat dengan segera, saudara? Itu saja, saudara.
sambil kita berjalan, mari kita iringi langkah kita dengan musik kita itu. Kita pakai jalan-jalan aja, saudara. Wah, aro, wah, adeno. Mari menyedul, mah. Di kota besar ini ya saudara. Tetapi sebelum kita masuk di kota besar ini, mari kita istirahat sejenak dan kita ambil tempat yang baik saudara. Ini ya saudara. Kamu nanti tidurin.